Go. Oke. Astaga, itu gak mi. Itu rudal yang gua maksud. Itu rudal yang gua maksud, guys. Cakep banget. Hai guys. Ayo, siapa yang belum nonton video gue yang tadi? Ayo. Buruan dah ke TikTok gue, langsung aja cari tuh video gue ya. Nama TikTok gue ada Vinsalpin 88. Bener gak ya? Ya bener guys, ternyata Vinsalpin 88 ya. Kemarin kita udah main rudal-rudalan, sekarang apakah kita akan main rudal lagi teman-teman ya? Soalnya di momen kocak Suns SB Season 5 itu banyak banget yang namanya rudal-rudalan ya. Gue juga gak tahu guys ya, kenapa gak yang main rudal tuh cewek. Jadi di video kali ini kita akan reaction teman-teman ya, dari channelnya MW lagi teman-teman. Nah, dia barusan upload nih kumpulan momen kocak di Suns SB Season 5 Part 30 guys. Gue juga gak tahu kenapa cepet banget uploadnya ya guys ya. Ya gimana lagi, daripada ketinggalan mending kita langsung reaction part 30 nya guys ya. Kalau dari thumbnailnya nih udah ada yang namanya rudal ya guys ya, baru buka thumbnail udah rudal tuh. Gua udah bilang kalau di Suns SB Season 5 tuh banyak banget yang suka main rudal guys ya. Gua juga gak tahu di sini kenapa suka rudal, padahal punya sendiri guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman untuk like, share dan subscribe nya dan gua udah like juga di sini ya kan. Gua aja nge-like channelnya orang lain, masa kalian gak nge-like channel gua. Go. Suns SMP Season 5 Part 30. Let's go. Kita ngambil terumbu-terumbu karang ini teman-teman ya. Terumbu-terumbu karang teman-temannya, dan yaudah ini banyak banget warna-warni. Hijau yes, sih paling keren ya, ditambahin warna-warna dari rumput, sea grass sama kelp. Bro, oh my god. Oh my god. Oh ini. Oh. Itu ikan hiu ya? Ikan hiu apa ikan apa ini guys? Yang waktu itu yang aku ambil itu teman-teman ya. Cuman shark ini, shark ini guys. Hammerhead shark. Kalau bisa dari bentuknya bener, sama teman-teman. Hammerhead shark. Cuman gila udah kayak mirip nama HP aja. Guys, apa kalian enggak usah ngomong-ngomong. Kalau kalian lihat itu tuh bagian siripnya tuh kelihatan seperti sesuatu teman-teman ya. Oke, mana? Mana mana? Di dalam tuh. Baru mulai sudah rudal. Suara apa itu guys? Oh ternyata smartwatch gua berbunyi guys. Malah ditelepon Nevin ternyata guys. Di hiu aja ada rudal guys. Dimana-mana ada rudal ya. Gua juga gak paham lagi sama Suns SMP Season 5 guys ya. Lama-lama jadi rudal SMP guys ya. Gua juga gak. Oke guys, langsung aja kita lihat. Oke, chill. Oke, kaget gua sama suara Odo guys. Agak kayak borak-borak gitu loh guys suaranya guys. Itu lecetnya kok bisa gitu ya? Lecet tapi gak pecah guys mobilnya guys. Sus barbar kali. Ya nyangkut ya. Nah, sudah kelar, sudah jam 11 juga. Oh anjir. Gila. Pakai TNT. Loncatnya tinggi kali, ada air tapi loncatnya ke lantai guys. Kenapa gak loncat di air? Kita hancurkan base-nya. Nah, kelarkan ya udah. Waduh. Pamit dulu. Guys, gue jadi keingat Suns SMP Season 4 guys, yang dulu gue ngeledakin base ya guys ya. Wah itu barbar banget sih guys ya. Gue sendiri ngeledakin base Grounders guys. Bayangin orang Grounders ngeledakin Grounders guys. Aduh, apakah itu pengkhianat guys? Oke, kita lanjut. Ntar kita lanjut streaming lagi sekitar sore atau malam. Nanti lihat okay. Ya. Yaudah, menanti. Sekian dulu hari ini. Dadah. Bye-bye, kepencet nih kayaknya. Wuuu. Bye-bye. Ngelek guys. Kok ada lagunya sih? Hari ke-70. Ah, kena copyright ini guys. Kena copyright ya. Iya, kena copyright. Tengah memancing di tengah-tengah hujan. Oh ya, aku mau kenalin ke kalian nih hewan peliharaanku yang bernama ayam. Aku dapat kabar kalau misalnya pesananku sudah selesai. Ayam menurut menemui Emon untuk mengambil barang pesananku. Dia langsung memberikan barang kepalanya. Pesananku. Ya ampun, itu persis sekali sama rudal guys, sumpah.
Sumpah, lu lihat dah ya, ada helm, ada bijinya juga di bawah ya kan. Ini rudal paling bagus menurut gua di Sun Splendid 5 ya. Ini semoga bisa dipajang ini ya. Semoga aja gitu guys. Gua juga gak tahu ya. Oke, jadi kita akan coba buka Neptune Bounty-nya. Wait, ini aku harus hancurin dulu karena ya emang harus dihancurin biar ini ya dapat ininya, Neptunium-nya. Oke, they have given Neptunium. Oke. Itu tulisannya apa itu? Neptunium. Dipukul apa dia? Oke, enggak penting guys. Oh my god. Yang kedua. Yang kedua. Oh no, enggak penting. Why are we still here? Wih. Itu dibilang enggak penting, guys. Oh my god. Enggak kelihatan kali itu. Sword, cara buat wah, udah kelewatan guys. Dah kelar. Kita bikin Netherite Sword doang seperti biasa. Kita punya simpanan Netherite gak? Ada dua pas ternyata yang kita cari itu tidak butuh sama sekali guys. Enggak dibutuhin sama sekali. Bisa gitu sih itunya guys. Furnace-nya kok bisa diamond anjir, keren kali guys. Wah, ini enggak butuh sekali ternyata. Furnace diamond loh. Aku sedih, aku udah nyari banyak-banyak sampai itu ini juga diamond loh chest-nya. Oh my god. Stick, aku butuh stick. No, enggak bisa dibuka chest-nya. Ya. Lu juga sih pasang di sana. Terus kita buat yang namanya Diamond Netherite. Kok gitu cara bikinnya? Kok gitu? Ayo saja lu benar ini. Itu pegang apa sih untuk es krim kan? Mirip es krim guys tadi yang dipegang guys. Wih, mati loh. Oh gitu. Apa itu guys? Kayak bulu gitu ya. Kayak es krim juga sih. Gua kira tadi roket loh. Ya! Masih ada lagi enggak powdernya? Ada lagi powdernya. Sama skin ada 2 stok yang putih. Kelar. Yang hitam? Aku ambil yang gravel lagi kali ya. Stok juga. Tapi sennya masih ada. Sennya juga udah habis. Aku akan cari lagi gravel ya. Gravel. Oke, gravel. Naruh banyak kayaknya. Wah, lama-lama okay. Jadi Marvel, guys. Kalian siapa tahu kurang. Oke. Okay. Halo Spider Joget. Bisa gitu spidernya, guys. Cuman yang kita coba, guys ya. Please, kali ini jangan pusing lagi, guys. Oke guys, tadi itu pusing banget ya teman-teman ya. Mateng gitu guys ya. Kalian pernah ngerasain kan yang namanya mateng kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Itulah guys ya. Efek udah tua guys. Aman kan ini, jina semua kan ini. Aman. Ini full unggas semua nih guys. Ini ngomong-ngomong kan burungnya banyak banget nih. Ada burung kesayangan masing-masing gak? Kalau bubung aku gak ada Vel, soalnya aku gak suka bubung. Aku paling suka bubung, ya bubung. What? Ya boleh lah ya. Gini loh, ya itu loh, ini loh yang masih terbang itu loh. Aduh. Pikirannya tuh loh, ya ampun, tolonglah pikirannya, tolong dibenahi pikirannya ya. Jangan berpikir aneh-aneh ya. Burungku dia bawa burung ya. Jadi ingat-ingat ya teman-temanku tercinta, tolong pikirannya yang bersih ya guys ya. Buung bukan buung itu guys ya. Buung yang terbang guys ya. Buung. Oke, okay, Odo mencari ular. Padahal Odo punya ular sendiri. Kok kelincinya kayak gitu. Itu lembunya pakai bando atau gimana guys? Kok ada item-item di sampingnya ya? Kayak pakai bando lu guys. Kamu kena prank. Selamat. Kamu kena prank ya. Apa sih? Yang utama ini otomatis dia memiliki sebuah tempat yang lebih besar ya. Ah iya ya. Dan dari yang lainnya. Oh iya. Ya. Kita kan pengen buat stasiun nih. Piye Pak eh? Ngomong-ngomong untuk bahan bikin ininya apa? Apa ya apa? Kayaknya kita membutuhkan ini, terakota. Gimana kalau? Ya golek toh. Sekarang kita nyari terakota. Terakota. Kenapa gak Coca-Cola aja sekalian ya? Go. Oke. Okay. Astaga itu gak itu rudal yang gua maksud. Itu.
itu rudal yang gua maksud, guys. Cakep banget. Oh my god, keren kali, bro. Udah kelar, guys. Udah selesai, bro. Oh my god. Penutupan yang sangat istimewa ya, guys ya. That is the best, guys ya. The best rudal I ever seen in Suns SMP Season 5, guys ya. Wih, sok kali Inggris gua ya. So guys, untuk video kali ini cukup menghibur ya teman-teman dan lucu-lucu juga guys ya. Menurut kalian episode kali ini gimana guys ya? So guys, I think that's it buat video hari ini. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe ya guys. Oke, okay, I will see you in the next video. Bye-bye guys.